Kagebun Shin Jutsu. FF, jadi di video kita kali ini Frost Demon bakal main FF. Dan kalian banyak dari kalian yang request untuk Frost Demon beli skin Cobra. Wah, kita bakal langsung beli Cobra ya guys ya. Apa namanya? Lupain guys. Coba kita lihat dulu ya guys ya. Evo Cobra Raids guys. Oh my god. Look at this guys. Kok kita lihat trailernya. Gila, ini keren banget sih guys. Ini preman kayaknya guys ya. Preman kampung nih guys. Kita lihat ya. Set. Wah, tuh kagak kena boy. Ah, diambil pedangnya sudah ya guys ya. Dibalikin guys. Gila sih ini guys ya. Dan ini guys, katanya tuh skin itu punya 5 warna ya guys ya. 5 apa 4 guys? Coba kalian komentar di bawah ya guys ya. Dan kalian komen juga siapa aja kalian udah punya guys ya. Ditembak, ah kagak kena guys. Ini kayaknya yang ini punya skill speed. Dan dia bisa berubah juga lagi warna ungu guys. Dan warna merah lagi. Oh my god man. Ini kayaknya keren banget sih guys. Coba kalian komentar buat yang udah punya skin ini. Kalian bisa komen di bawah. Nanti aku bakal kasih love komentar kalian ya guys ya. Dan apakah ini bisa di give apa enggak? Kalau bisa di give, mungkin di next video Frost Demon bakal give ke kalian. Buat yang mau ya guys ya. Frost Demon aja kesini bocah-bocah dari kalian. Dan aku bakal top upin untuk beli skin Evo Cobra Red ya guys ya. Nah kita bakal langsung aja guys. View price. Ini apa aja hadiahnya guys ya. Kita lihat udah punya semua boy. Kita lihat ya guys ya. Ini apa dah? Legendary Cobra Egg guys. Oh my god, ini telur kobra. Oh, jadi kita disuruh ngumpulin 5 telur kobra untuk nukarin satu buah skin yang skinnya ini katanya tuh bisa 5 kali berubah ya guys ya. Gimana lihatnya ya? Lupa aku guys. Nah, ini dia. Kita lihat color. Wah, warna merah, warna emas, warna biru, warna ungu guys. Oh, jadi kita bisa kombinasi gitu ya guys ya. Kacamatanya jadi dirubah bisa, bajunya ya dirubah bisa, celananya bisa ubah-ubah sendiri guys. Nah, sepatunya juga. Nah, kalau kalian mau ubah semua tinggal yang ini ya guys ya. Lalu kalian merah, kuning atau emas, biru sama ungu guys. Gila, ini keren banget sih guys ya. Kita bakal langsung guys. Oh my god, kita mendapatkan sebuah skill spesialnya lagi guys. Kalian bisa lihat emotnya. Oh my god, jadi kalau kita turun itu kita dapat emot gratis gini guys. Ini emot apa-apa sih? Coba kalian komen di bawah ya guys ya. Parasut animasi, gila sih ini guys ya. Ini bener-bener skin FF termahal untuk saat ini kalau nggak salah ya guys ya. Oke guys, kita bakal langsung aja tanpa basa-basi bakal beli. Tapi sebelum itu pastikan kalian like video ini sampai akan 100.000 like lebih ya guys ya. Dan subscribe buat yang belum guys. Karena setiap orang yang subscribe channel Frost Demon, dia bakal jadi orang kaya ya guys ya. Kita sama-sama mendoakan dan sama-sama support ya guys ya. Karena Frost Demon bakal menghibur kalian setiap hari ya guys ya. Guys, kita bakal lihat spin 1 kali, spin 5 kali lah. Wuh, 80 diamond guys, murah kali guys ya. Kita langsung guys, there we go. Wah, gak pakai lama ya guys ya. Confirm guys. Wuh. Oh my god, 2. Oh my god guys, 1 kali klik Frost Demon langsung dapat 2 guys. Gila guys, wow man. Wah ini OP sih guys, udah emang dipastikan sih aku harus punya yang ini guys. Thank you Free Fire, thank you. Why? 1 klik loh, aku gak expect tadi kalau 1 klik langsung dapat ya guys. Coba kalian komentar juga, apakah kalian 1 klik juga. Dan ini langsung dapat 2 guys. Kita langsung ambil lagi guys, ini apaan sih. Oh tukar lagi guys, kalau kita tukar kita bisa draw gratis gitu ya guys ya. Oh jadi gak rugi guys, kalau kalian gagal itu kalian gak rugi guys ya. Karena bisa ditukar lagi guys, luar biasa luar biasa. Kita lagi ya guys ya. Simsalabim. Abrakadabram. Naga. Wah kagak dapet. Kayaknya tadi dapet kelihatannya guys ya. Sempa. Oke deh, gak apa-apa ya guys ya. Kita bakal buka lagi guys. Apakah kita gila keren nih skinnya guys ya. Ini gak sabar aku guys. Cutthroat buka aja bodo amat. 5 kali. Wah sempa nih guys. Tuh sempa kali guys. Ih kagak dapet masih. Wah bentar dulu. Ada yang gak bener nih guys. Kita pakai trik dulu ya guys ya. Kita pakai trik teori kayak gini guys. Kita keluar dulu udah masuk lagi. Dan kita bakal spin guys. Cutthroat kan. Aku kasih tau apa. Langsung dapet skin lagi guys. Pet Falco guys. Lumayan kan. Daripada kagak dapet. Coba kalian komentar ini berapa diamond udah aku habis nih guys ya. Ibarat kita hitung aja tadi sekitar 80.500-an lah ya guys ya. Gak apa-apa lah. Kita bakal buka aja ya guys ya. Wah ini gak usah guys. Lumayan nih makanan pet ya guys ya. Lumayan mahal guys. Kita gak tukar guys. Let's go. Draw 11 kali. Don't remind me bro. There we go. Oh my god. Kan kasih tahu apa guys. Jadi caranya itu kalian harus keluar dulu terus masuk lagi guys. Karena FF bakal kasihan ya guys. Gila gratis tuh guys. Gratis loh aku spin pakai kayak ginian guys. Wah ada teori-teorinya lagi guys. Teori selanjutnya kita bakal pakai cara apa nih guys ya. Kita mungkin bakal pakai cara. Oh buka Lucky Royale yang lain ya guys ya. Nah buka yang mana nih guys. Buka yang mana nih guys. Nah kita buka yang ini dulu guys. Nanti kan ini misalnya gak dapat, baru kita langsung keluar buka lagi. Kita pakai teori belanja di shop yang lain. Let's go guys. Gratisan ya guys ya. Cutthroat. Oh my god. Untung aja gak dapet ya guys. Kalau gak dapet mah rugi guys. Nah tinggal 2 aja guys. Hampir aku dapet yang itu guys. Oke Lucky Royale. Kita ke Cobra lagi. Ini kayaknya dapet guys. Semoga aja guys ya. Cutthroat. Ya ampun Hayato. Gue udah punya bro 80 diamond dapet Hayato. Lumayan kali guys. Untung banyak aku guys ya. Oke kayaknya ini teori. Kita pakai cara like video Frost Demon ya guys ya. Kalian like sekarang guys. Tombolnya ada di pojok kanan bawah sini ya guys ya. Di sini apa di sini ya. Pokoknya like dulu guys. Like dulu ya belum like ya. Kita bakal langsung spin guys. Cutthroat kan. Wah, makasih buat kalian semua yang udah like video Frost Demon guys. Semuanya gratis, gak ada rugi ya guys ya. Gila guys. Udah dapat 4 kita ya guys ya. Berapa diamond kita habis ini guys. Kita bakal langsung gratisan lagi ya guys ya. Gratisan lagi guys. Lumayan nih guys. Pakai semua. Ini
kita bakal ilangin dulu nih centangnya nih. Mana lagi kagak ada, langsung draw, bodo amat. Gratisan kagak bisa guys. Kita udah gratisan berapa kali ya guys ya. Tadi sekali buka udah langsung dapet 2 guys. Kacrot, oh my god. Get draw, wish kagak dapet lagi guys. Bentar dulu, kita spin lagi sekali guys. Oke. Sekarang teori gembel guys. Cara menjadi gembel terlebih dahulu ya guys ya. Baru kita bakal spin guys. Nah mana nih, kita bakal pakai karakternya aja langsung ganti guys. Bodo amat lah. Cristiano Ronaldo kita bakal ganti dulu boy. Bentar dulu ya, kita pakai yang paling gembel yang mana guys. Ini Frost Demon sampai lupa ya guys ya. Karakter pertama, apakah ini? Oh, nanti bakal ada karakter baru, skin Cobra atau karakter Cobra dan skin Skyler guys. Oh my god, kita bakal pakai ini dulu guys. Oke lah, bodo amat, jadi gembel dulu ya guys ya. Nah, kita bakal ke Lucky Royale dan kita bakal ke Evo Cobra Reds dan kita bakal buka guys ya. Dan ini dia guys, let's go. Oh my god, ini kayaknya kita harus ngepulin sampai sini deh guys ya. Apa? Oh enggak. Jadi kalau kita punya 5 ini, kita bisa dapat yang ini guys. Oh begitu guys. Oh ternyata kita, wah, bisa-bisanya FF nih guys ya. Biasanya kalau terakhir ini yang paling susah ya guys ya. Sempa. Kita bakal buka, kacrot. Ada yang enggak bener nih guys. Ini kayaknya kita ada yang salah guys ya. Trik-trik kita kayaknya ada yang salah nih guys. Penasaran Frost Demon soalnya. Oh my god, senjatanya guys sudah Cobra. Enggak bisa gitu boy. Kita harus jadi gembel pokoknya guys ya. Biar menjadi seorang gembel guys. Biar FF Tencent ini kasihan sama kita gitu ya guys ya. Mana dia? Senjata gembel guys. Kayaknya enggak bisa. Kayaknya enggak bisa ya guys ya. Kayak ini kali. Oh enggak ada guys. Showin lobbynya. Wah, senjata bagus doang. Nah, yang gembel-gembel gini kagak bisa gitu kan. Kayak mana ceritanya ini guys ya? Ya kagak bisa guys. Ya ampun, senjata sempak-sempak gini kagak bisa sekarang showin lobby guys. Cuma senjata bagus gini doang. Wah, udah enggak bisa lagi guys. Ini teori gembel ini udah makin dihilangin bug-nya sama FF guys ya. Bisa-bisanya lo guys ya. Ini sebelum di reset lagi bug-nya mungkin ya guys ya, kalian langsung beli aja guys. Kalau punya diamond ya guys, tapi jangan habis-habisin diamond kalian guys. Kacrot kan, ku bilang apa guys. Nah, kacrot mana woi. Ini kagak dapet-dapet. Ya ampun, udah 5. Hah? Gue kapan dapetnya? Woi, kapan gue dapetnya? Guys, please reply video ini guys. Kapan aku dapetnya guys ya? Gak lihat aku tadi guys. Cuman klik-klik doang ya guys ya. Ini petnya lumayan nih, mahal nih guys. Kita pakai tukar nanti lah guys ya. Tukar-tukar aja guys. Dah, kita lumayan dapetnya. Ya ampun, dapet lagi guys. Dapet Hayato lagi guys. Climb to vault aja guys. Lumayan nih guys ya. Nah, dapet nice. Wow, wah. Ya ampun guys, tau gitu gue climb aja guys dari tadi guys. Nah, nice, sudah. Kita langsung buka guys. Oh my god, basket kalian like video ini 100.000 like lebih guys. Di next video aku bakal cari bocah-bocah dari kalian, aku bakal bawa ke tempatnya Frost Demon sini dan aku bakal top upin kalian untuk beli Evo Cobra Red ya guys ya. Oh my god, atau Predator Cobra, coba kalian komen di bawah ya guys ya, yang mana yang paling banyak guys, Predator Cobra atau Evo Cobra Red guys. Skinnya ini adalah skin paling mahal ya guys ya. Ini dia guys, ini gem nggak klik ya. No klik guys. Oh my god. Congratulations baby. Oh my god guys, ini dia guys, skinnya luar biasa ya guys ya. Kita langsung oke guys. Ya ampun, gue lupa sama skinnya loh guys. Sabar dulu. Oh, dapat skin-skinnya guys. Ini dia, let's go. Preview outfit, kita lihat ya guys ya. Gila, goyang-goyangannya gini guys. Kita dapat emotlet kayak gini guys ya. Gila, keren kali guys. Ini legendary. Wah, masih kalah ini sama yang lainnya guys ya. Gila sini guys, sumpah nih OP guys. Kita lihat yang ini guys. Wih, keluar pakai motor guys. Widih. Gila coy. Ini kita dapat 4 emot sekaligus ya guys. Berarti ini kalau kita bisa bilang inilah skin paling mahal ya guys ya. Wah, goyangnya ini yang paling biasa tuh yang ini guys. Yang paling keren tuh ini sih menurut Frost Demon guys ya. Kayak Kage Bushiro Jutsu. Kita dapat ini guys. Wih, kita langsung aja guys. Udah gak sabar aja guys. Kita bakal pake guys. Kita ke vault. Kita ganti karakter dulu guys. Udah gak gembel lagi guys ya. Mana CR Ronaldo kita guys, jagoan kita ini ya. Coba kalian komen guys, jagoan kalian apa guys. Wush, dapet. Wush, legendary guys. Legendary skin namanya guys ya. Rambutnya juga gigi kali guys. Ronaldo ya guys ya. Kita pakai kacamatanya. Masker ya. Kita terus pakai bajunya Cobra. Mungkin bajunya kurang menarik menurut Frost Demon ya guys ya. Masih kayak baju-baju biasa gitu guys. Yang menurut Frost Demon keren sih yang kayak gini nih. Nah, yang kayak gini. Yang kayak gini kan. Kayak Black Panther gitu guys. Nah, yang ini unik-unik gini guys. Nah, kalau kayak gini mah kayaknya udah biasa ya guys ya. Tapi keren sih ada ularnya gitu. Frost Demon suka ada ularnya dan efeknya juga banyak guys. Nih kayak ada kotak-kotak ini ya. Terus kita celananya Cobra baby. Nah, ini juga celananya kayaknya untuk skin yang legendary seperti ini harusnya auranya tuh ada gitu guys ya. Terus sepatunya, nah ini juga sepatunya. Wah, hypebeast banget guys. Ini sumpah sepatu hypebeast banget ya guys ya. Oke. Kita udah pakai semuanya nih guys. Terus kita bakal kemana lagi nih guys. Legendary kita bisa ganti color. Coba menurut kalian dari segini banyak color yang mana paling keren guys. Oh my god, ternyata kalau kita ganti warna itu harus ranknya nambah guys. Wah,
Gak bisa nih guys. Pokoknya Frost Diamond harus master ya guys. Siapa dari kalian yang setuju jika Frost Diamond bakal master di season depan ya guys ya? Ini Frost Diamond bakal ngepush terus ya guys. Soalnya jarang banget aku main FF guys. Oke, kita bakal tes dulu nih skinnya guys ya. Apakah ada emote-nya? Wah, emote-nya di mana nih guys? Oh, ini kalau kita join squad itu kita ada emote-nya. Terus di sini kalau kita mau terbang kayaknya yang ini guys. Terus kalau kita masuk squad di lobby itu kayak gini guys ya. Oh, otomatis ini guys. Nah, yang ini nih bisa dipakai nih. Kita bakal pakai dulu ya guys ya. Kita bakal ganti karate kit ini guys. Mana dia yang baru ya, Cobra guys. Gila. Ini dia guys. Gila, warnanya merah ya guys. Tadi kok kuning atau masih itu ya guys ya. Oke, enggak apa-apa lah, bodo amat ya guys ya. Kita bakal kalau buyah, kita bakal kok yang ini, Bro? Yang ini, Bro. Nah, yang ini guys ya. Salah kita tadi guys. Yang ini harusnya guys ya. Nah, ini paling keren sih menurut Frost Diamond guys. Gila. Kita ganti ini pakai yang Cobra guys. Jadi kalau kita buyah, kita yang ini guys ya. Kage Bunshin no Jutsu men. Let's do this guys. Oh my god. Wih, ular macan tadi guys. Wih, kok macan? Ular Cobra guys. Gila. Kita bakal kasih emote dulu ya guys ya. Kita sombong dulu aja guys. Sombong dulu aja, Bro. Kage Bunshin no Jutsu guys. Wih, ini keren banget sih guys ya. Keluar naga, kita sendiri keluar naga ya guys ya. Gila nih bocah-bocah nih pada ngirim apa nih guys. Kita kasih naga di sini guys ya. Kita kasih naga guys. Biar orang pada lihat guys, katrot. Makan nih naga ya. Nah, kalau lihat ya, bisa-bisanya guys. Kita kasih tahu bocah-bocah ini guys ya. Sekali lagi guys, Kage Bunshin no Jutsu. Seperti biasa guys, kita bakal turun di clock tower ya guys ya. Let's go baby. Oh my god, mana nih? Wah, ada efek tangannya guys. Tangannya tuh kayak ada aura-auranya gitu guys ya. Luar biasa guys, ini baru keren ya guys ya. Coba kita dive. Yang mana sih, yang ini kah? Ya ampun, kayaknya kagak ada efek yang kita terjun tadi ya guys ya. Tapi kayaknya yang ini deh, yang aura-aura merah-merahnya ini guys ya. Ada satu orang ternyata bung di atas kita ya guys ya. Bisa lah guys ya, kita sikat sampai meninggal ya guys. Berani-beraninya dia turun di markas kita ya guys ya. Ada senjata di bawah, kita bakal langsung jebret dan ambil guys. Let's go. Ini dia guys. Nah, kita bakal langsung sikat gaming guys. Sikat gaming guys. Mana musuhnya guys ya? Luar biasa. Oke, masih aman, kita looting dulu lah ya guys ya. Looting manja. Oke lah ya, bisa lah ya guys ya. Ini ada, wow, ada musuh ternyata berani turun di depan kita guys. Bisa-bisanya dia guys ya. Bisa-bisanya dia berani-beraninya keluar ya guys ya. Ah, langsung meninggal ya guys. Kita kasih emot guys. Bocah anda ya. Wah, bentar dulu, takut aku diledakin dreamnya guys ya. Aku kasih nih Kage Bunshin no Jutsu guys. Oh my god, kenok guys. Mana musuhnya guys? Oh my god. Nah, ini musuhnya guys. Langsung kenok guys. Mampus kok ya. Berani-beraninya dia nembak teman kita ya guys ya. Gak bisa lah bro. Wah. Kita langsung cari lagi musuhnya guys ya. Macem-macem dia guys. Oh, Frost Diamond double deh. Gak bisa semudah itu, Pak Gusu. Bacat. Kita bakal ganti senjatanya Groza. Let's go baby. Wah, ini kayaknya bakal keren banget nih guys. Ini masih banyak kali musuh-musuh ya guys ya. Ada yang punya Scar Megalodon juga tadi guys. Kayaknya ada merah-merah gitu guys. Apa itu Frost Diamond? Gak tahu ya guys. Sikat aja guys ya. Berani-beraninya dia guys ini guys. Ini kita looting dulu guys. Oh my god, ada musuh lagi guys. Kita sikat gaming guys. Di mana anda bro? Ini Akadreko Aing guys. Akadreko Aing ya. Ah, langsung headshot ya. Gak headshot guys. Hampir headshot guys. Nah, mati kau ya. Gak tahu apa dia musuhnya guys ya. Berani-beraninya dia. Kita masuk rumah dulu dah. Kita looting manja dulu guys. Wah, ada kali 4. Luar biasa. Kita juga dapat Groza guys. Grozanya sayang banget. Sekarang Groza belum ada skinnya ya guys ya. Please lah ya, FF update skin Groza ya guys ya. Kita chat sekarang Tencent guys. Untuk biar Tencent ini ngupdate. Maksudnya Garena ngupdate gini ya guys ya. Apa namanya, skin dari Groza guys. Sayang banget kalau Groza gak ada skinnya guys ya. Padahal Groza itu senjata kalau bisa dibilang yang paling sakit gitu guys. Tuh ada, wah ada Akadraku juga guys. Ada yang punya Akadraku guys. Wah, ini sengit nih guys. Sengit kali nih guys ya. Kita sabar dulu, kita lihat ada orang nggak. Ini kita penguasa. Nah, itu dia guys. Ini guys, bocah ada headshot ya. Meninggo ya sudah guys. Oke, Akadraku versus Akadraku guys. Siapa kakak pemenangnya? Kita langsung aja, let's go baby. Oh, Mudin guys. Mudin namanya guys ya. Oke. Kita langsung sikat dan cari si Mudin nih guys ya. Mana dia guys? Oh, Mudin guys. Mudin juga tukang sikat orang guys. Oke, kita sikat balik dah guys. Wah, ini Frost Diamond dari tadi kagak pakai tas kah? Oke, ada musuh lagi guys. Kita sikat. Oke, dua orang. Wah, satu squad nih guys. Satu squad, di manakah dia musuhnya? Nah, itu dia guys ya. Itu dia musuhnya guys. Terlihat sudah ya guys. Terlihat sudah guys. Langsung meninggoy. Berani-beraninya dia kesini ya guys. Yang ngelawan. Nah, itu dia guys. Temannya sudah Mudin kau. Bukan Mudin ternyata guys. Bukan Mudin ya. Nah, langsung Frost Diamond kilat guys. Bisa-bisanya dia guys ya. Kita cari lagi musuh guys. Wah, kita Groza ganti pakai XM8. Bisa lah ya. Oke guys, ini aku coba buat berpetualang dulu guys. Cari-cari musuh ya guys. Aduh, malah jatuh gitu kan. Guys. Kita bakal jalan terus ke depan. Dan kita bakal jebret gaming kalau ada musuh yang lewat guys. Mana nih, belum ada guys. Belum ada tanda-tanda musuh yang lewat nih guys. Kalau ada kita langsung jebret ya guys ya. Ini bekas-bekas ada orang perang nih. Wah, kayaknya Mudin nih ada di pick ya guys ya. Ah, itu si Mudin guys. Si Mudin guys. Bukan ternyata ya guys ya. Kita sikat dah langsung guys. Oke, ada lagi guys. Kayaknya itu guys. Itu dia guys. Aduh, oh my god, itu kah Mudin kah? Itu Mudin kah? Kagak tahu ya guys ya. Nah, Mudin guys. Mudin meninggal.
Yes, Mudin mati guys. Oh my god, kita bakal ngumpet dulu ya guys ya. Takut guys, takut guys. Ini aku udah gak punya krono lagi guys. Kita santai dulu ya, teman yang Mudin gak ada guys. Itu Mudin udah mati ya guys ya. Berani-beraninya dia guys. Ngekil-ngekil musuhnya Frost Diamond ya guys ya. Bisa-bisanya Mudin ya. Santai dulu bro, santai dulu bro. Kita cari temannya dulu bro. Baru main-main lagi guys ya. Kita belum pasti nih guys. Musuhnya susah ya guys ya. Sabar dulu. Wah sekarat sekali guys ya. Dia pakai Akadraku soalnya tadi guys. Kita emotin dulu guys. Kita kage bunsit guys. Kita kage bunsit lo jutsu guys. Oh my god. Ini udah kayak karakter cheater ya guys ya. Ngelarin jurus guys. Sabar dulu. Tadi soalnya aku ngeliat ada musuh ke bawah sini. Dan satu orang lagi. Dia. Nah itu dia guys. Itu dia guys. Itu dia guys ya. Kelihatan ya guys ya. Nah itu dia. Itu dia guys. Itu dia guys. Apaan sih tuh? Itu apaan guys? Pancinya? Seriusan itu panci guys? Gak tahu lagi dah aku guys. Kita bakal langsung sikat ras ke depan. Meninggoy lah musuhnya ya. Mana kau Mudin? Teman Mudin ya. Teman Mudin guys. Nah udah ada krono, berani lah aku. Berani lah aku udah ada krono nih guys. Sikat lah guys. Mana kau? Nah itu dia guys. Itu dia guys. Ini dia guys. Ah sekarat sudah guys. Kita langsung sikat gaming guys. Nah Mudin. Mudin. Nah mana temannya? Oke di belakang ada musuh guys. Di belakang ada musuh guys. Hampir saja mati temen aingnya guys ya. Wah bawa mobil ya bisa-bisanya guys. Oke nice. Kita bakal ngapain lagi nih guys? Musuhnya udah habis guys. Kayak si Mudin doang yang jago ya guys ya. Dari tadi soalnya dia kill mulu guys. Oke oke kita bakal looting dulu dah. Looting manja dulu ya guys ya. Let's go. Wah ada yang ngechat guys. Ada yang ngechat guys. Siapa nih guys? Terus MCR. Sabar dulu. Wah ini yang kita give kemarin guys. Wah login jam segini ya guys ya. Bisa-bisanya ini sekitar jam 6 pagi dong guys. Ini Frost Diamond barusan baru bangun ya guys. Habis olahraga langsung push FF guys. Nah temannya Mudin guys. Katrot 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 katrot. Wah 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 wah. Wah teman Mudin meninggoy ya guys. Lumayan lah ya. Kita bakal cari lagi musuh-musuh yang berani lewat mati guys. Nah ada lagi bro. Ada lagi bro. Gak mati dia guys. Sikat gaming ya guys ya. Mana dia musuhnya? Gak ada guys. Mana guys ya? Oh my god. Oh my god. Bisa kage bunshin no jutsu. Hilang dia guys. Hilang. Wah seriusan guys, magic guys. Wah kagak ada ya guys ya. Langsung hilang guys. Bener-bener hilang ketakutan deh guys ya. Ini bener-bener parah si OP sini guys. Kita kasih emot ular dulu ya guys ya. Nah. Nah ya. Ah, emot ular kobra guys. Nah. Waduh duh. Aduh duh. Sabar dulu bro. Santai bro. Santai bro. Santai dulu bro. Santai dulu bro. Gua ngumpet dulu bro. Aduh duh duh. Kelewatan gue lewatnya guys. Oke oke santai dulu ya guys ya. Mana nih musuhnya nih? Belum ada lagi guys. Kayaknya dia tadi ada di batu sana ya guys ya. Nanti kalau dia ngeras baru kita langsung jebret gaming ya guys ya. Mana tadi musuhnya guys? Oh di batu sana ya guys ya. Di batu sana itu guys. Kita bakal tunggu aja guys. Nah itu dia ya. Kita bakal ngeflank dulu sebelah kiri guys. Baru kita jebret gaming guys. Nah itu ya. Ini dia guys. Jebret gaming. Ah mati sudah guys. Let's go. Kita looting manja. Wah armor gua sampai habis guys. Hampir kalah tadi lawan bocah-bocah ini guys ya. Healing dulu guys. Musuhnya sisa 7. Oh my god. Dia pakai AK juga nih. Bahaya guys. Sakit kali udah AK ini ya guys ya. Nah ada musuh lagi guys. Haha. Haha. Langsung knockdown. Bokong. Pecah guys. Kita cari lagi lah ya musuh ya guys ya. Kita jebret gaming sampai meninggal guys. Oke terlihat sudah guys. Terlock dari jarak jauh. Mati sudah guys. Sisa-bisanya dia guys ya. Langsung meninggal. Good job. Kita lihat lagi di mana ada musuh. Di sana ada Frost Diamond guys. Wah ada lagi guys temannya guys. Temannya guys. Temannya habis gendok guys. Temannya habis gendok guys. Satu lagi dong. Apa-apaan nih guys. Gila. Ah kita kasih emot dulu dah. Yang nonton dua guys. Lumayan guys. Nah biar tahu dia guys. Kage bunshin no shoot su guys. Oh my god. Biar tahu yang nonton dua orang ini guys ya. Nih sekali lagi nih. Set. Wih di keluar naga guys. Itu naga lagi. Keluar ular ya guys ya. Satu orang lagi guys. Sudah buya. Ya ampun guys. Buya guys. Nah ngeluarin jurus kage bunshin ya guys ya. Katrot. Oke deh guys. Jadi coba kalian komentar berapa nilainya 1-1 skin ular ini nih guys ya. Tapi menurut Frost Diamond skin ini dapat nilai 99 ya guys ya. Lumayan lah guys ya. Kill 15 guys. Dan ya guys mungkin segini video kita kali ini. Jangan lupa like video ini 100.000 like lebih guys. Di next video Frost Diamond bakal ajak kalian bocah-bocah ya. Random ya. Aku ajak kesini dan aku beliin skin kobra ya guys ya. Dan misalkan gak ketawa guys, kalian bisa paksain ketawa. Bye bye.